Welcome to channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya akan bahas part kedua dari video bagaimana sih bekerja, etika bekerja bersama dengan orang Jepang. Nah, teman-teman yang belum melihat video pertama, saya sarankan lihat dulu ya, di sana kita bahas soal waktu. Dan pada video ini saya akan membahas tentang kata-kata apa yang wajib kita ucapkan di lingkungan bekerja. Kata-kata yang sudah menjadi apa ya, budaya, sudah menjadi darah daging, mendara daging di lingkungan orang Jepang ini untuk membangun hubungan yang lebih baik. Nah, tujuan daripada video ini sama dengan video yang pertama, supaya mengurangi gesekan dengan orang Jepang, mengurangi perselisihan dengan orang Jepang, sehingga mereka itu senang bekerja dengan kita, kita juga senang bekerja dengan mereka, mereka menghargai kita, dan kita boleh betah bekerja di Jepang. Jangan sampai kita sudah datang, udah bayar banyak dari Indonesia, udah jual ini, pinjam sana sini orang tua, kemudian udah mengikuti tes sana sini yang begitu sulit, datang ke sini, nggak nyampe 1 tahun, memutuskan balik ke Indonesia karena tidak tahan atau tidak betah bekerja bersama orang Jepang. Nah, seperti yang saya katakan, saat ini saya akan bahas tentang kata-kata apa yang harus kita ucapkan dalam situasi bekerja, sehingga kita istilahnya apa ya, bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Sebenarnya kata-kata ini kita sudah tahu secara teori ya kalau orang Indonesia, tapi kalau orang Jepang itu sudah mendara daging, itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Sampai kalau saya bekerja ya dari pagi sampai malam, itu kata-kata ini sudah refleks mereka ucapkan, sehingga situasi atau vibe saling menghargai, saling menganggap ada di antara orang Jepang ini sangat kental. Kata-kata apa itu seperti terima kasih, minta maaf, mereka itu saling mendahului mengucapkan kata ini. Terima kasih, minta maaf, saya yang salah. Terima kasih karena sudah capek-capek seperti ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Mohon kerjasamanya, ada yang bisa saya bantu. Saya mau izin ke toilet atau mau izin makan atau seperti ini. Ini kata-kata ini, kita tahu orang Indonesia bedanya, ini tidak menjadi kebiasaan kita untuk mengucapkannya. Tidak tahu ya, kalau saya kan dari daerah tertentu di Indonesia luas, mungkin di daerah tertentu Indonesia sudah menjadi kebiasaan, tapi banyak juga daerah yang hal ini tidak menjadi kebiasaan. Saya ingat tahun pertama saya datang itu, saya sedikit mengalami masa yang sulit bersama orang Jepang. Mereka kira ini saya pribadi karakter yang tidak tahu berterima kasih, yang keras kepala, yang tidak tahu sopan santun. Padahal saya itu sudah bekerja seikhlas mungkin, setulus mungkin, tetapi karena keterbatasan budaya, keterbatasan bahasa, dan adanya penghalang antara budaya yang berbeda, akhirnya mereka menjudge saya seperti itu, dan mereka tidak bisa salah, dan saya juga tidak bisa disalahkan, hanya karena kurangnya pengetahuan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama, sehingga teman-teman tidak mengalami pengalaman seperti saya. Oke, yang saya mau bahas di sini adalah kata-kata apa itu, kapan kita ucapkan, situasinya seperti apa, dan kepada siapa. Yang pertama adalah ohayo, konnichiwa, konbanwa. Ohayo, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam. Nah, kalau kita masuk kerja, kalau sip pagi, kita ucapkan ohayo kepada siapa? Kepada semua orang yang kita temui, entah di ruangan kita, entah siapapun. Namanya di Jepang itu seperti budaya semut. Teman bertemu dengan orang, mereka ciuman ya, sama dengan di Jepang. Teman-teman bertemu siapa saja yang mungkin tidak akrab, tidak kenal, tapi kalau mereka karyawan perusahaan itu, teman-teman itu akan ucapkan ohayo, konnichiwa, dan konbanwa. Nah, terus itu sih pagi ya, ohayo pasti selamanya. Kalau sip kalau konnichiwa sorry konnichiwa atau sip kita sip siang ya, kita ucapkan konnichiwa ini kepada setiap orang yang kita temui, kecuali teman-teman yang orang-orang yang akan bekerja bersama kita. Pada hari itu kita jarang mengucapkan konnichiwa ya, kalau kita akan bekerja dengan dia, kita itu lebih mengucapkan yoroshiku onegai shimasu. Jadi konnichiwa itu sudah kita ucapkan. Konnichiwa ini kita ucapkan kalau mamanya kita menuju ke lantai kita, kemudian ada
perawat farmasi atau ada dokter atau ada perawat dari ruangan lain yang kita tidak akan berinteraksi satu lantai dengan pada saat itu, kita bisa ucapkan konnichiwa ya. Itu konnichiwa bisa bilang hai, like sapa begitu ya. Tapi kalau kita masuk ke lantai kita, oh saya mau bekerja dengan A, B selama 8 jam, kita lebih ucapkan yoroshiku onegaishimasu, artinya mohon kerjasamanya ya hari ini, seperti itu ya. Nah terus kalau konbanwa, sama prinsipnya dengan konnichiwa tadi ya. Itu kita wajib ucapkan. Kemudian kata yang kedua adalah yoroshiku onegaishimasu. Nah penggunaannya, satu saya sudah jelaskan tadi ya, kita ini akan ucapkan kepada orang yang kita tahu maaf ya batuk ya, yang kita tahu kita akan bekerja berpasangan satu hari itu. Satu hari itu dari awal sampai kelar itu, apalagi teman-teman orang-orang yang bekerja selantai kita ucapkan yoroshiku onegaishimasu. Penggunaan yoroshiku onegaishimasu lagi itu kita ucapkan di saat contohnya ya, mereka mau memulai pekerjaan pemanya, aku dengan si B, kita itu mau membersihkan pampers ya, terus dia bilang, oh kamu mau ke mana? Oh saya dari kamar 1 sampai 10, dia bilang kan ya, dia bilang, oh Mer, kita kan ada 20 kamar nih, saya mulai dari nomor 1 sampai 10 ya, kamu 11 sampai 20, kita cuma bilang, kita jangan cuma bilang hai, itu dianggapnya ke aku dulu seperti itu, hai, itu aja pergi, padahal bilang, hai, your risiko anehnya sih mas, gomennya lagi sakit. Jadi kita ada tambahan ha yoroshiku onegaishimasu atau onegaishimasu. Nah itu kata sopannya supaya kita belum menjalin hubungan yang lebih bagus. Terus apalagi kalau ada teman-teman yang menawarkan bantuan, kamu aku buat aku mau buat ini ya, kita ucapkan lagi yoroshiku onegaishimasu. Nah seperti itu ya. Terus yang kedua adalah otsukare sama des. Otsukare sama des ini diucapkan kepada orang yang kelar bekerja. Biasanya kan kalau kita pergantian shift ya, atau sementara bekerja tapi dia sudah pulang duluan karena shiftnya udah kelar ya kan, ada shift pagi atau kita shift malam terus kita berpapasan, mereka udah mau pulang, kita langsung bilang otsukare maaf ya, otsukare sama des. Tunggu. Aduh, batuk ini. Semoga enggak batuk lagi ya. Aku dapat corona soalnya. Batuk-batuk. Gomene. Teman-teman kita yang udah pulang, kita ucapkan otsukare sama desta. Terima kasih untuk kerja semuanya. Usahanya capek-capeknya selama satu hari ini, terima kasih ya otsukare sama desta. Nah, otsukare sama desta ini juga kita boleh ucapkan kepada teman-teman yang habis apa ya, buat sesuatu yang di luar dari hal yang harus dia buat. Contohnya seperti ini ya, kadang kita ganti pampers kan ya, ganti aja, tiba-tiba lihat omaknya itu udah banyak banget nih pupnya sampai ke belakang, sampai ke kepala, sampai ke semua. Akhirnya dia harus bersihkan semua terus dia datang, tahu enggak sih si A itu pupnya banyak banget. Oh terus dia bilang, "Aduh, taiheng ya. Sukare sama des. Terima kasih karena sudah bekerja capek-capek atau ekstra untuk membersihkan itu." Terus pemainnya lagi, "Oh, tadi ini dia muntah, jadi aku harus bersihkan ini." Oh, bilang lagi, "Sukare sama des." Nah, seperti itu ya. Sukare sama des, nah itu kata yang ketiga ya. Kemudian untuk kata yang keempat yaitu arigato, gampang kan ya. Arigato kita tahu ya teorinya, tapi tidak menjadi budaya kita. Nah di Jepang itu arigato adalah apa ya, boleh bilang kata yang paling murah, paling gampang dikeluarkan. Hal kecil apapun itu mereka akan ucapkan. Nah, arigato ini, terima kasih ini, ucapkanlah sesering mungkin, sekecil apapun kebaikan yang teman-teman terima, itu ucapkan arigato. Itu budaya orang Jepang. Kadangnya cuma seperti ini ya, pokoknya teman aku datang ya potong rambut, terus aku bilang, "Ih, ganti apa ya, ganti gaya rambut ya?" Dia langsung bilang arigato. Maksudnya arigato apa? Padahal cuma bilang seperti itu. Di mereka, terima kasih ya udah
udah sadar kalau aku gunting rambut, artinya aku diperhatikan sama kamu, dibilanglah arigato lagi. Apalagi ya, terus umpamanya dia mau lewat kan ya, mau lewat sempit, kita geser, kita sementara duduk situ, terus dia mau lewat, itu sempit, jadi kita agak geser, terus dia langsung bilang, ah, arigato nih, semua arigato, arigato, hal sekecil apapun itu adalah ucapkan arigato, sehingga terjalin istilahnya apa ya, saling menghargai di mereka, itu ucapan arigato ya, sekecil apapun itu yang mereka buat, itu ucapkan arigato. Kadang saya cuma, bahkan kadang ya, saya mengerjakan pekerjaan saya, dan saya rasa tidak perlu diucapkan terima kasih, karena itu udah saya, apa, sudah saya wajib saya kerjakan, tapi kadang mereka bilang seperti ini, arigato ne, sudah buat banyak, seperti itu ya, sudah buat banyak, terima kasih ya, sudah bekerja dengan baik. Jadi menurut ya ampun, mungkin ini video yang paling maaf, tapi aku nggak mau potong. Di mana ya, tentang arigato tadi ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata yang selanjutnya hampir kelar. Kata selanjutnya adalah sumimasen. Itu maaf, sama halnya dengan kata arigato. Sekecil apapun teman-teman buat, itu katakan sumimasen. Kadang yang seperti tadi ya, pemanya aku ya lagi, kita ini mau apa sih, ganti pemper 10 pasien. Tapi karena ada, kita bekerja 2 orang, tapi karena ada pasien yang susah kita tangani, makan waktu, sampai teman-teman yang satu itu sudah menyelesaikan pemanya 12 pasien, saya cuma mengerjakan 8 pasien, pas kita ketemu bilang lagi sumimasen ne, sudah banyak buat, aku bukan sedikit, terus kita jelaskan, ya tadi ini di sana dia apa, dia apa sih, kencing celana, jadi sewaktu itu kita ucapkan sumimasen, jangan cuma, ah, dia kan bekerja, aku juga bekerja, sama-sama bekerja, kok aku udah taiheng, kok udah capek, kok gantiin, ngerti lah dia, enggak, kita ucapkan minta maaf, ya seperti itu ya, buat kesalahan, saat melihat teman-teman, apa sih, teman-teman mengerjakan lebih banyak, kita ucapkan maaf, dan sekecil apapun itu, ucapkan maaf. Kemudian otetsudaishimasuka. Nah, seperti itu, kalau kita melihat teman kerja kita, umpamanya kita lagi sudah tidak melakukan apa-apa, dan kita lihat teman-teman kita ini masih bekerja walaupun itu udah tugasnya dia, kita nggak bantu pun nggak masalah, itu sudah bagiannya, kita tawarkan, boleh saya bantu, mau saya bantu. Kebanyakan mereka nggak usah, boleh kok, kecuali mereka sudah berat banget baru mereka bilang iya, tapi kita mendahulukan bilang boleh saya bantu. Nah, seperti itu ya, otetsudaishimasuka. Nah, seperti itu. Kemudian terkadang kata selanjutnya itu adalah saat kita mau meninggalkan ruangan untuk sementara, contohnya mau pergi ke toilet, toilet kita itu harus bilang, jangan karena gue mau ke toilet langsung pergi aja. Kalau langsung pergi aja, nyelonong aja, nggak tahu kapan baliknya, seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan ya seperti itu. Jadi kita ucapkan toire ikimasu, atau kita mau lagi buang sampah, mau turun ke lantai bawah, kita bilang shita ni ikimasu, kita mau turun ke bawah. Jadi kita istilahnya menganggap mereka itu ada, jadi kita laporkannya, atau apa sih, kita udah balik buang sampah atau udah balik, kita bilang odorimasu, atau kita lagi jaga di apa sih, di hall, dan kita mau pergi apa sih, ada yang call, kita mau pergi ke kamarnya mereka, jangan pergi aja seperti itu, gue kan dipanggil ke sana, tapi kita tetap melaporkan hanaremasu, saya berpisah sebentar ya, mau ke sana. Jadi itu etika kerja atau adat kerja bersama orang Jepang. Kemudian kata selanjutnya itu adalah, mungkin ini yang terakhir ya, mengakui kesalahan ini yang paling penting, please, karena aku dulu seperti ini. Karena kenapa, jadi katanya itu sumimasen watashi desu, mamanya ada yang salah kasih obat, atau ada yang lupa naro pampersnya di mana, pampers kotor taruh di mana, atau lupa menurunkan pasien punya tempat tidur, terus ada yang datangkan, apalagi kalau orang-orang atas yang lihat, ini siapa yang buat ini nih, baru dengar aja kata mereka, ini dari ya temaska, udah tahu kan, jadi kita diam, kita damat teru, aduh nggak mau, yang penting ada yang lihat, nanti dimarahin begitu, enggak, salah, itu langsung kita bilang sumimasen watashi desu, maaf itu aku. Jadi kalau kita langsung seperti itu, mereka boleh melihat kalau itu pekerja yang jujur, dan memang kita sungguh-sungguh
nggak sengaja buat, tapi kalau kita diamkan seperti itu, suatu saat nanti mereka tahu kalau kita yang buat, itu jadi apa, kepercayaan itu langsung hilang, langsung biur, dan itu akan menjadi kebiasaan. Jadi apapun kesalahan itu, lebih bagusnya teman-teman yang duluan mengatakan sebelum didapat, ataupun kalau mereka sudah dapat dan teman-teman tidak sadar langsung diakui. Sumimasen watashi desu. Jangan pernah takut ketahuan melakukan kesalahan, karena kita memang sudah wajar kita melakukan kesalahan karena kita keterbatasan bahasa dan budaya. Jadi melakukan kesalahan itu wajar untuk kita ya. Nah, serasa kata-kata ini yang perlu teman-teman hafal kapan digunakan dan situasi seperti apa digunakan dan kepada siapa kita harus ucapkan, sehingga teman-teman boleh menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman pekerja sesama orang Jepang ya. Semoga video ini bisa membantu lupakan batuk-batuk saya karena memang lagi dapat corona. Dan see you next video. God bless. Bye-bye.